Halo teman-teman. Jadi inilah kondisi jalan terobosan di apa? Jalan terobosan ya. Maksudnya ke Serang, ke Batu Raden itu bisa. Dan ini jalannya itu rusak parah begini ya. Begini teman-teman bisa lihat jalannya. Nah, saya dari ujung sana itu jalannya rusak. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini dan lewati jalur ini, harap teman-teman berhati-hati ya, karena di sini jalannya rusak, jalan banyak jalan yang rusak dan nggak ada bengkel, nggak ada pom bensin atau warung, tapi di bawah, di atas itu nggak ada. Ya udah, gitu aja penjelasannya teman-teman. Jadi saya mau lanjut lagi, oke? Lanjut. Cara nih, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini acaranya mau jalan-jalan. Oh ya, selamat hari raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Oke, jadi niatnya mau ke tempat sana, ke hutan. Oke, kita lanjut ke sana. Oke. Kita mau lanjut. Ini hutan yang dulu kita pernah nyasar, teman-teman. Tempatnya sangar banget ini kan. Sangar banget ini. Ini banget sih. Oke, jadi teman-teman, kalau arah ke sana itu kita ke desa Karangjengkol ya. Dan kalau misalnya kita ke sana itu arah Pratin ya. Dan kalau misalnya kita ke arah sini kita akan, nah ini adalah arah ke Batu Raden. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat sini diinget-inget ya teman-teman ya. Kalau dari arah Jengkol, sana Karangjengkol, ke sana Pratin, ke sana Batu Raden. Yang sering nyasar itu di sini teman-teman. Ya udah, oke, lanjut.
Oke, jadi teman-teman, jalan tembusan apa ke Serang lewat hutan itu dari tadi jalannya itu rusak banget, teman-teman. Jalannya itu bener-bener kayak batu begini ya. Ini jalannya tuh rusak. Yaudah, buat teman-teman yang mau lewat jalur Karang Jengkol ke Serang atau ke Batu Raden, mendingan hati-hati karena jalannya ini sangat rusak ya. Batu-batu besar seperti ini. Ini berbahaya kalau misalnya teman-teman lewat ke sini nggak hati-hati jatuh. Di tengah hutan ini nggak ada bengkel, nggak ada yang jual bensin juga, teman-teman. Jadi udah gitu aja ya, teman-teman, ya penjelasan di tempat ini, teman-teman. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi kita berhenti dulu, teman-teman. Dan apa, jalannya itu benar-benar rusak, teman-teman ya. Seperti ini jalannya, rusak banget kan jalannya kan. Dan ini perjalanan saya sebetulnya pengen muterin hutan ini, sebenarnya masih jauh ya, cuman dikarenakan jalan rusak jadi nggak tahu ini mau bagaimana. Dan sekarang gerimis, jadi harus ya tetap ekstra hati-hati, teman-teman. Ini jalannya. Oke, kita cari tempat berteduh karena ini gerimis. Dan ini guys, kita jalan guys, karena tempatnya jalanannya ternyata rusak banget ini. Halo guys, di balik channel sini. Halo guys. Ya guys. Halo jangan guys, lupa subscribe. Ini guys, hutannya tuh begini, teman-teman. Sebenarnya tempatnya asik, teman-teman ya, cuman karena jalannya begini nih. Tadi mobil di belakang kami tuh macet. Enggak macet, maksudnya jalannya pelan, enggak bisa cepat. Jadi kakak-kakak yang di belakang itu turun, mereka jalan, kita juga jalan, teman-teman. Ya, semoga video ini dilihat ya oleh pengurus hutan ini. Sebenarnya tempatnya mantap banget, cuman jalannya saja yang lagi rusak. Dan maaf teman-teman, saya ngos-ngosan karena saya juga capek. Dan parahnya lagi di hutan ini nggak ada kopi, teman-teman. Nggak ada yang jual kopi. Jadi kalau misalnya ke hutan, saran saya bawa kopi ya. Biar kalau misalnya capek, teman-teman bisa ngopi dan bisa oke lah, kita lanjut lagi lah. Oh, sini ternyata bayar guys. Kalau cuma lewat doang bayarnya 10.000, kalau misalnya ke tempat wisata bayarnya 25.000 ya. Tapi jalan tetap hati-hati ya, teman-teman. Karena jalannya ya rusak begini lah. Semoga diperbaiki lah, semoga cepat diperbaiki ya, teman-teman ya. Nah, ini jalannya sudah mulai halus ya, teman-teman ya.